Selamat sore teman-teman, kita ada di depan sekolah Nathan Star Academy. Ini kegiatan anak-anak kampung Jocoran lagi sore hari ini lagi bermain bola. Entah itu sepak bola atau voli atau sejenisnya dah. Ini rame banget ini suasananya nih, seusia belasan tahun pada main bareng-bareng ini. Ini masih pembukaan, masih relaksasi nih. Ini nanti mau main apa kita lihat ya bosku suasananya. Ini generasi anak-anak kampung Jocoran. Ini lagi kayaknya lagi main voli nih, tapi polanya nggak cocok nih buat main voli. Mungkin sejenak cari hiburan dulu. Ini bola apa ya, bola plastik ini bosku. Nah ini main voli ini, nah seperti ini. Ini mengisi waktu senggang. Kebetulan ada di sekolah. Nah ini sekolahan Nathan Star Academy. Kita nantikan ya sampai sejauh mana mereka bermain ini. Dan mengenang masa-masa kecil dulu ya seperti ini bosku. Anak kampung seusia saya dulu ya, seusia segini ya, main bola di sini, main apa, lari-larian, mancing, main kelereng. Sekarang ini mereka lagi bermain bola. Ini generasi keberapa ya warga Jocoran. Nah, gak main bola tadi, gak main sepak apa bal-balan tadi. Bola. Nah, tak kira main bal-balan, grup-grupan. Gak main tadi? Enggak. Ini bosku, mereka lagi asik bermain bola. Bola voli ya. Hah? Udah tadi pagi tadi. Tadi pagi timnya. Enggak, tadi habis bola pesan. Udah main bola. Sekarang main apa, lempar bola. Permainan apa ini? Lempar bola dah. Ini yang kecil pakai baju hitam mau siapa ini? Kok goyang-goyang dari tadi? Siapa? Ini yang kecil ini. Aku mari. Nah, dari tadi kok ngeliat kamera goyang-goyang gitu. Ini bosku, mereka lagi main lempar bola ini, bukan voli ini. Satu sama lain lagi lempar sejauh mungkinnya. Nanti kalau nggak hati-hati ini ujung-ujungnya bola nyemplung ini. Kira-kira ada yang berani masuk ke kali? Kita saksikan ya bosku keseruannya nih. Nah ini yang paling baju kuning ini paling tinggi nih, paling tinggi badannya. Ngapain itu ya? Lagi nyantai istirahat bapak-bapaknya itu. Habis proyekan, mantap. Kita membelakangi mereka ya, bosku. Dia ada di belakang mereka. Mereka lagi bermain lempar bola ya, ala-ala voli gitu ya. Kalau voli ya bukan voli, gitu. Asal lempar, asal pukul gitu. Ya sesuai keinginan mereka dah. Mereka mau main apa, yang penting mereka positif bermainannya. Hiburan yang murah meriah tapi sangat menyenangkan, menambah keakraban anak-anak kampung Jocoran. Ini lagi libur, ini biasanya ada kegiatan ngaji ini kayak ini. Kita bergeser ke sisi sana ya bosku, lihatnya. Nah, yuk. Thank you.
Kita sekarang ada di posisi sebelah barat, bosku. Lihat, tetap melihat permainan mereka. Kita lihat ya keseruannya. Nah, macam-macam dah, tangan, kaki, main. Nggak tahu permainan macam apa mereka, tapi tetap asik lah. Ini lempar bola namanya. Kita doain ya bosku, dari anak-anak ini kelak ada sebagian atau semua menjadi orang sukses, syukur-syukur menjadi atlet internasional, menjadi kebanggaan Surabaya dan negara kita tercinta Indonesia. Kita lihat bakat mereka dari awalnya bermain, tapi bukan tidak mungkin mereka kelak bisa jadi atlet terkenal, atlet sukses. Ini awal yang baik. Permainan seperti ini menambah nilai positif daripada seharian memegang handphone gadget yang semakin hari semakin mencengkeram anak-anak dari kecil sampai tua. Mulai lelah kayaknya, satu persatu kerumunannya udah mulai berkurang. Sehat, ada yang duduk-duduk, ada yang diri. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermain sepak bola kayaknya bosku. Kita tunggu apa mereka bermain sepak bola atau enggak, kita lihat aja ya. Sudah mulai capek ini, lelah ini, mulai berpencar satu persatu atau membentuk tim regu permainan sepak bola. Di kampung lapangan bola udah mulai habis bosku. Dulu masih banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan lapangan bola, sekarang udah berganti
menjadi rumah-rumah atau lahan parkir mobil-mobil yang ada di kampung. Anak-anak bergeser ke sini bermain bola. Nah, ini tempat yang paling cocok untuk bermain bola. Oke bosku, ini baru ini yang bisa saya sampaikan, permainan ala-ala anak jocoran ini, bermain bola, bola tangan, pokoknya apapun itu, kita patut acungi jempol ya. Mereka bisa bermain, meninggalkan kebiasaan sejenak memegang gadget atau handphone. Mudah-mudahan kelak dari anak-anak ini bakal menjadi orang sukses, atlet sukses, kebanggaan Surabaya dan negara kita tercinta. Oke bosku, sampai di sini liputan kali ini permainan anak-anak jocoran. Jangan lupa like, subscribe channel Jaswas dan Jocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.